inget yang lagi ngomongin Kak Yulia nih, karena aksi heroiknya membantu seorang ibu untuk melahirkan di pesawat. Setelah berapa menit kita take off, itu ada pengumuman pramugari. Ya, pramugarnya sih Pak panik gitu kan. Terus ada pengumuman pramugarnya bilang, apa ada ini, apa, tim medis gitu kan, di pesawatnya kan ya. Ternyata nggak ada Mbak. Terus akhirnya aku lari ya semua kepada lihat gitu kan. Terus sampai katanya itu, alhamdulillah ada tim medis datang. Padahal aku bukan tim medis. Aku ingin lihat itu, apa keluargaku kan gitu ya. Nah, pas aku nyampe ke tempat duduknya itu, ternyata aku tuh udah dapetin bayi tuh lahir gini Mbak. Tribuners, ditemani lagi nih sama Alexa di On Cam Every Night. Nah, kali ini bintang tamu Alexa adalah seorang makeup artis. Tapi kita nggak akan ngomongin soal makeup-makeup nih. Karena MUA saat ini tuh lagi viral banget di mana-mana karena dia ngebantuin seorang ibu-ibu untuk melahirkan di sebuah pesawat. Wow. Nah, ini kita udah terhubung nih sama Kak Yulia. Kita langsung sapa aja ya. Halo, Kak Yulia. Halo. Halo Kak Yulia, gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya lagi apa nih, Kak? Ini baru OTW kemana nih, Kak? Nih. Tadi barusan dari podcast-podcast ya. Sekarang mau pulang ini di taksi. Oh, pulangnya ke Tasik. Naik taksi nih, mau ke hotel. Mau ke hotel. Oke, kalau betul Kak Yuli ini asli mana, Kak, sebenarnya? Asli Malang. Oh, di Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Okay. Oh ya, ini kan akhir-akhir ini banyak banget yang lagi ngomongin Kak Yulia nih karena aksi heroiknya membantu seorang ibu untuk melahirkan di pesawat. Nah, itu gimana sih, Kak, ceritanya itu? Ceritanya itu waktu aku habis itu sih perjalanan pulang Mbak dari Jakarta nganterin anakku lomba model umurnya 7 tahun. Terus kita naik Pelita Air waktu itu, terus aku duduk di bangku paling depan. Nah, kejadiannya itu ibu yang melahirkan di bangku bagian belakang sendiri. Nah, setelah berapa menit kita take off, itu ada pengumuman pramugari. Ya, pramugarnya sih Pak panik gitu kan. Terus ada pengumuman pramugarnya bilang, apa ada ini, apa, tim medis gitu kan, di pesawatnya kan ya. Ternyata nggak ada Mbak. Terus yang bikin aku penasaran itu waktu pramugarinya ngelepasin tirai pembatas antara penumpang sama pramugari, yang biasanya ada tirai itu. Nah, itu dilepasin gitu kan. Terus aku kepo kan, ya kenapa ini, kenapa ya. Aku akhirnya lihat lihat ke belakang karena semua pramugari ke belakang gitu kan. Pas aku lihat ke belakang itu tirainya itu dibuat kayak nutupin, ada bangku yang tertutup gitu kan. Terus ada berapa staff-staffnya penumpang itu kosong, dikosongin memang gitu kan. Terus akhirnya saya ingat pesan ayah saya, kalau ada apa-apa terjadi di apapun, kamu di jalan atau dimanapun, itu kamu berhenti, kamu lihat, itu kali aja yang tabrakan itu saudara kamu atau ya, gitu kan. Nah, aku ingat ingat ayahku ngomong gitu. Terus akhirnya aku harus lihat ke belakang deh gitu kan Mbak. Tapi aku sempat dengar melahirkan gitu kan. Nah, siapa melahirkan? Akhirnya aku kan kepo tuh. Aku akhirnya berdiri, langsung aku lari ke belakang. Otomatis kan dari yang pengumuman sampai berapa menit itu kan nggak ada yang ini kan beranjak gitu, berarti kan nggak ada tim medis, cuman ada ibu-ibu yang di belakang itu pada yang riuh mungkin satu satu bangku sama ibu yang melahirkan itu. Terus akhirnya aku lari ya semua kepada lihat gitu kan. Terus sampai katanya itu, alhamdulillah ada tim medis datang. Padahal aku bukan tim medis, aku ingin lihat itu apa keluargaku kan gitu ya. Nah, pas aku nyampe ke tempat duduknya itu, ternyata aku tuh udah dapetin bayi tuh lahir gini Mbak. Nah, jadi
bayinya itu sempat dipegang sama ibu-ibu, mungkin yang sebelahnya yang melahirkan itu kan, apa sih dipegang gitu, terus dia bilang, iya gimana ini, gimana, kayak panik gitu kan. Nah, aku itu kan pernah lihat lahirannya adikku. Terus aku sama paling ingat itu aku lihat film gitu kan. Itu adegannya itu memang membantu persalinan, waktu potong pusarnya juga itu kayak aku ingat banget gitu loh Mbak, sampai oh gini caranya gitu kan. Nah, saat itu ya nggak ada kepikiran aku mau bertindak seperti itu, aku nggak ada kepikiran, cuman yang kepikiranku itu gini. Kan katanya bidannya itu kalau bayi baru lahir itu kan harus cepat dipotong pusarnya. Karena kalau kalau bayi lahir itu katanya itu zat besinya itu tinggi gitu loh kan, itu harus di, segera dipotong biar nggak keracunan, otomatis kan harus membantu nyawa bayi kan. Nah di situ aku harus ini gitu Mbak, akhirnya aku bilang kaos tangan gitu Mbak, kaos tangan, kaos tangan, ke pramugarinya kaos tangan. Nah untungnya di maskapainya itu kan ada kotak P3K, itu kayaknya di pesawat belum pernah terjadi apa-apa sehingga masih segel gitu kan. Akhirnya dibuka sama pramugarinya, ternyata waktu dibuka itu lengkap, ada gunting, ada selotip, ada perban, macam-macam lah ya, ada sarung tangan. Akhirnya aku suruh pakaiin kaos tangan sama pramugarnya, ada adegan yang dipakaiin kaos tangan gitu kan aku. Terus setelah itu aku mikirnya itu aku harus potong pusarnya ini kan. Nah aku langsung aku butuh gunting gitu kan. Nah setelah butuh gunting mikir nih, itu kan kalau mau dipotong hari-harinya kan, kalau aku yang lihat nih ya, itu kan harus ada penjepit ya antara pusarnya itu sama sama usus ari-arinya itu kan harus dijepit gitu kan, dijepit baru dipotong kan. Nah itu kan nggak ada penjepit Mbak, masa aku mau jepit rambut. Aku sempat gini ya, aku sempat gini, ada karet, ada karet, ada yang ibu jilbaban itu langsung lepas kerudungnya, terus aku dikasih karet. Aku gini, ini kan nggak, ini kan nggak higienis gitu ya. Akhirnya aku coba buka kotaknya itu lagi, ternyata ada selotip. Nah di situ aku berpikir ini selotip ini bisa dibikin tali, karena selotipnya itu kayak lembek gitu kan, kayak ada, kayak ada kasanya gitu loh. Akhirnya selotip itu aku gulung-gulung gitu kan, kayak tali aku potong, langsung aku tali seerat mungkin gitu kan, antara ya untuk penjepit itu, gantinya penjepit antara sini sama berapa berapa senti lagi aku jepit lagi, apa aku tali lagi. Nah di sela-selanya itu baru potong. Nah, aku juga sempat yang masukkan tanganku ke, maaf ya, ke itu kan ya, untuk aku iniin ari-ari. Gitu kan, ari-arinya kan harus keluar juga kan. Kan nanti ibunya gimana gitu pikir saya, karena aku melihat adegannya ya, adegan itu kan. Akhirnya pas aku masukkan itu kok susah ya keluar. Malah aku mikirnya nanti kalau aku keluarin malah ususnya yang keluar gitu kan. Secara secara aku nggak ngerti nih, tapi aku kayak pengen ini aja nolongin gitu kan. Akhirnya aku putuskan aku bantu bayinya aja, tapi ibunya sempat aku tanyain gini, ibu nafasnya masih ini nggak, masih apa, masih enak nafasnya, tak bilang gitu, masih katanya nggak sesak, karena aku bilang ke pramugari ini ada oksigen, ternyata ada oksigen Mbak, kalau memang sesak aku kasih oksigen, karena landingnya masih masih 30 menit. Jadi kan itu lama, itu lama, itu lama. Jadi ibunya bilangnya itu aman, napasnya nggak apa-apa. Oke, bayinya aku pas aku ambil itu kan aku bawa ke belakang. Aku bersihin darahnya. Terus kain seadanya gitu ya. Terus aku ada selimut. Terus kata para pramugarnya bilang, adanya mukena Mbak. Mukena, oke, mukena aku gitu. Terus akhirnya mukena diambil buat buat selimutnya bayinya itu kan. Nah aku sempat pegang bayinya, bayinya itu kayak agak dingin gitu kan. Oh Aku iya. bilang apa suhu ini ya, suhu pesawatnya apa bisa diturunin kan, kan di dingin itu di pesawat dingin banget kan. Terus aku mikir itu kan ada jendela pesawat, ada jendela pesawat itu yang sebelah sini ya sebelah kiri, di jam 1:30 2 kan pasti ada sinar yang masuk, waktu itu aku lihat ada sinar masuk. Akhirnya aku minta penumpang yang sebelah situ, saya boleh duduk situ ya untuk manasin Baiknya. bayinya gitu. Akhirnya aku coba kan, ternyata ke tanganku aja anget gitu loh. Akhirnya bayinya tuh kayak yang tenang gitu Mbak, kayak Gak kecil-kecil nangis gitu. kak itu waktu itu?
Nangis, nangis, nangis. Ada sempat nangis, terus sempat nggak nangis. Akhirnya waktu aku apa bersihin, aku sempat dek nangis deh gitu. Nangis dia, nangis. Itu berarti Udah. Kak Yuli pembantunya itu waktu udah keluar apa gimana Kak? Apa Udah masih? keluar langsung. Itu cepet, Mbak. Jadi keluar gitu. Oh, berarti udah brojol gitu baru dibantu. Kayaknya aku lihat kepalanya itu kan kayak apa ya, kayak kayak agak muncung gitu. Mungkin itu udah yang pembukaan kali ya, udah yang di ini mungkin ya, udah Ya. yang mau keluar gitu. Oh. Mungkin sama ibunya kayak diempet gitu kali ya. Mulusnya diempat kali. Iya, mulusnya kayak diempet gitu ya. Bahasa Jawanya diempet. Tahu tahu. Oke. Okay. Padahal penerbangan Jakarta Surabaya itu berapa jam Kak waktu itu? Berapa ya Mbak ya? Aduh lupa kok, 1 jam lebih lah kayaknya. Satu Itu jam waktu lebih. udah di atas berarti Kak, waktu perjalanan Udah di di atas, udah di atas. Kurang, mungkin kurang 30, eh ya 30 menit. Oh, kurang Setelah 30 itu menit. ada ambulans yang udah siap di bawah gitu kan. Ya aku ke ambulans sama bayinya. Setelah di situ di dalam ada yang tim medisnya kan. Aku bilang, lihat pusarnya gitu kan. Lihat pusarnya langsung sama ibu bidannya itu dijepit. Dijepit yang benar-benar penjepit gitu. Nanti aku saran sama maskapai-maskapai ya. Itu kayaknya di kotak kotak P3K-nya dikasih penjepit itu deh. Nanti takutnya ada penumpang yang begitu lagi kan enak. Kalau ada Iya. bidan dadakan atau bidan yang sebenarnya tinggal penjepit tuh, langsung cret gitu. Jadi nggak usah pakai selotip lagi gitu. Oh gitu, berarti Iya. udah posisi lahir langsung dibantu pembersihan Kak Yuli gitu ya. Sama pemotongan tali pusar. Selain Kak Yuli waktu itu dibantu sama siapa aja Kak? Sama Ada pramugari. pramugari, ada ibu-ibu yang memang mungkin duduknya di sebelahnya ya. Jadi gimana gimana kan langsung ini dia. Langsung apa? Langsung bantuin bayinya yang ketuk keluar itu, Mbak. Oke, berarti Kak Yuli ini sama sekali nggak ada background soal persalinan gitu ya, Kak? Iya, nggak ada, Mbak. Saya tukang rias, Mbak. Kalau saya suruh ngerias di pesawat, aku langsung bisa, langsung bus gitu. Sama merem juga bisa aku. Tapi ini tukang rias malah disuruh bantu lahiran. Bukan disuruh itu. Nggak, tapi Itu kayak inisiatif sendiri gitu ya. ya. Inisiatif. Oke, Se -se terus melihat itu. begitu sampai apa landing gitu berarti langsung ada ambulans datang untuk membawa itu Ada. terus dibawa ke rumah Karena, sakit Kak. iya, langsung dibawa ke rumah sakit. Sama ibunya kan ditandu ya, mulai dari atas pesawat sampai turun gitu. Ya agak kesulitan sih, karena kan beloknya pesawat itu kan orangnya gede gitu lah, gendut. Jadi ya agak kesusahan juga sih waktu belok mau turun ke tangganya itu kan susah, Mbak. Itu Gitu. yang aku lihat seperti itu. Dan alhamdulillah itu tadi pagi itu saya kok lihat YouTube, itu kok pas ini tayangan dokternya yang menangani, ada kok. Dokternya yang menangani setelah setelah ini, setelah aku, maksudnya setelah yang di pesawat itu kan, dokternya bilang malah terima kasih sama penumpang yang sudah menolong karena tindakannya itu benar. Aku langsung lega, Mbak, sumpah ya. Wow. Karena tindakan saat kok itu di YouTube ada. Jadi saya langsung, aduh ya ampun, ternyata, oh, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Berarti Terus tindakan sempat sempat kontak juga sama ini apa keluarganya. Keluarganya tuh DM aku. Dia bilang terima kasih sudah bantu bantu tantenya melahirkan gitu. Dan bayinya itu keadaannya sehat, ibunya sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, ternyata nggak expect ya Kak waktu itu lagi naik pesawat terus tiba-tiba ada orang Nggak melahirkan ada gitu. pikiran, nggak ada pikiran. Itu satu pesawat itu lucu, Mbak. Kayak 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 satu keluarga ya nunggu nunggu kelahiran keluarga gitu kan ya. Iya. Jadi satu pesawat itu kan kita nggak boleh ya keluar dari kursinya, itu kan nggak boleh. Jadi semua semua penumpang itu yang balik gini loh, apa kepalanya itu balik sama pegang handphone gitu kan. Pegang pegang handphone gini terus apa namanya? Pas aku bawa bayi gini kayak mereka langsung hore kayak eh gitu loh kayak Iya, gitu. paham, paham, paham. Diun. Oke, oh berarti mereka kayak kayak ikut menanti juga ya.
Ikut kayak iya bener. Jadi satu keluarga kayak ikut menanti. Ya Mbak mungkin kalau di posisi itu kali, eh pokoknya amazing, amazing Iya, iya. bener-bener. Kita nggak mungkin sesuatu hal itu aneh gitu loh. Ya kan? Mungkin kalau pusing, pingsan masih iya gitu kan. Ini melahirkan loh Mbak. Ada Iya. bayi loh. Terus kayak bidan-bidanan di situ gitu loh. Jadi Bidan-bidan. gimana semuanya itu yang pada nggak bisa kan, terus pramugarinya juga yang nggak ada kepikiran gitu loh. Ya mungkin nanti kalau apa sekolah pramugari kayaknya pramugarinya di ini deh dikasih apa ya, apa itu dikasih Kayak pelajaran pengetahuan umum untuk bidan-bidanan, membantu. mungkin kayak gitu. Jadi dikasih pengetahuan itu bermanfaat loh menurut aku ya Mbak ya, menurut aku. Jadi kalau suatu hari nanti ada yang melahirkan, pramugarinya paling nggak kan sigap gitu kan. Nah, oh ini begini ya gitu loh Mbak. Itu saran aku. Ya, jadi Sarannya. ada pengetahuan lebih untuk pramugarinya untuk menangani Betul, pot gitu ya. betul, betul. Meskipun hanya gimana, tapi paling nggak tahu gitu kan. Oke, berarti tapi waktu itu pramugarinya juga banyak membantu ya Kak, waktu Kak Yuli membantu ibunya itu. Iya, membantu yang pegangin tirai, bantu kaos tangan, bantu kalau aku ada gunting, dia langsung seset gitu. Minta minta air hangat. Oh, gitu. Air hangat disiapin gitu, Mbak. Ya pokoknya bahu membahu di situ Iya. tuh gitu. Tapi kalau Kak Yuli kayak Bidan-bidanan. tidak bidan. Kamu nggak tanya kenapa aku pakai kacamata hitam? Oh iya, kan itu kenapa itu waktu itu pakai kacamata hitam? Ya, itu malah malah banyak pertanyaan ya lucu. Kenapa ini bidannya pakai kacamata hitam gini? Emang Mbak, aku itu kalau kena sinar matahari, matanya kan agak sensitif. Jadi kalau memang siang aku pakai kacamata. Nah, aku dari berangkat itu sudah pakai kacamata sampai di pesawat itu kan. Nah, waktu membantu mau ke belakang itu aku juga masih pakai gitu kan. Setelah aku yang udah lihat ibunya yang stay udah keluar bayinya itu kan pasti darah-darah gitu kan. Nah, aku langsung, aku harus ngelepas kacamata aku nih, gitu kan. Waktu aku lepas gini, aku langsung lihat darah, gitu kan. Astagfirullah, gitu. Itu kayak aku kecekik gitu langsung. Nah, aku langsung pasang lagi, Mbak. Lah, aku lihat darah itu langsung hitam putih. Jadi, kacamata ini membantu aku. Mungkin kalau tanpa kacamata itu, aku mungkin langsung pingsan kali ya, Mbak. Berhubung ini aku sempat lihat darah, terus tak pasang lagi. Aku lihat dia tuh hitam putih langsung gitu loh, kayak kayak hitam sama gitu aja, nggak lihat darah langsung. Nah itu aku itu berguna banget itu, bukan bukan karenanya aku saking paniknya itu nggak kelepas, sempat kelepas tapi pasang lagi gitu Karena ya. melihat darah itu tadi ya Kak. Ya darah itu. Oke. Tapi ada komenan netizen nggak soal yang pakai kacamata itu Kak? Ya komennya sih bidannya keren gitu-gitu malahan. Terus cuma ada pertanyaan, kenapa sih, kenapa kok nggak dilepas kacamatanya gitu. Pertanyaannya sih itu sih, malah malah banyak kan yang keren ya, keren keren gitu, keren gimana. Tapi sekarang kan marah viral kan Kak? Iya sih ya lucu aja bidannya pakai kacamata hitam sudah, terus terus MUA lagi gitu loh. Iya, Jadi kayak MUA bantu lahiran. Tapi nah waktu itu itu perkembangannya ngebaan apa nganterin anak modeling ya Kak waktu itu, bukan karena ya, MUA, bukan karena lagi kerja. enggak pas lagi kerja emang nganterin anakku ini finalis dari Jawa Timur gitu loh, di Taman Mini waktu itu acaranya itu umur 7 tahun Juara Kak. itu. Anaknya. Alhamdulillah dia juara umum, juara kan dia ikut 6 kategori dan alhamdulillah semua menang Mbak. Jadi aku pulang itu Alhamdulillah. udah bahagia, terus tambah viral. Jadi kayak tumpuk-tumpuk gitu loh Bonusnya viral. keberuntungannya, itu tambah bentuk aku bisa bantu. Itu sih di pikiranku aku bisa bantu itu aja sih sebenarnya, nggak pingin viral atau apa, nggak ada pikiran, nggak ada sama sekali. Cuman ternyata beritanya udah kemana-mana. Itu kan dimasukin TikTok sama temen aku gitu loh. Pas aku bilang, eh, aku tadi tuh, ini ceritanya gini, aku tadi tuh, ini loh, apa, bantuin
apa itu ngelahirin. Nah, ternyata sama teman aku dimasukin TikTok. Wah, itu langsung meledak, Mbak. Ternyata para penumpang yang lainnya juga kan videoin. Nah, itu udah langsung kemana-mana videonya gitu. Iya, apalagi TikTok kan sekarang gampang viral, Kak. Jadi gampang banget untuk Iya, gampang viral kalau apalagi yang aneh-aneh gitu apa viralnya. iya, nggak aneh gimana seorang MUA bantuin lahiran gitu. Okay. Okay, Kak Yuli, setelah viral ini perubahan apa sih yang dirasakan sama Kakak? Kalau aku sih ngerasanya ya maksudnya tetap aja aku Yulia gitu ya. Cuman sekarang lebih yang dicari ini, dicari wartawan, dicari apa harus ke sini. Ini ke Jakarta. Ini kan karena aku ke Brownies, ke bukan bukan Brownies, ke apa? Ke kemana kemarin kita ke RCTI, ke Trans 7 gitu kan, TV One apa semua gitu Mbak. Ini aja juga sudah ditunggu jam 8 ini nanti Oh gitu. ya, wow, padat sekali jadinya ya sekarang. Makanya makanya oh jadi aku gini, oh gini ya rasanya ya. Oh aku gitu. Oh gini ya cara rasanya dicari-cari gitu. Iya gini ya. Sampai aku gak sempat apalah apalah gitu. Oh, Iya. yang aku kemarin bangun tidur itu lupa kan kalau aku janjian sama salah satu stasiun TV ku tiba-tiba yang gini, Mbak kurang 15 menit. Astagfirullah. Aku tuh lupa. Saking padatnya ya Kak ya. Aku lupa saking di WA itu kan banyak Mbak. Aku tuh lupa jamnya itu sing ini sing ini. Pokoknya yang tidur aja seperti biasa. Tiba-tiba yang gini, WA, Mbak, kurang 15 menit kita tayang. Hah? Itu padahal di mana Kak? Di Jakarta juga. Jakarta, masih di Jakarta. Oke, ini aja perjalanan masih oncom Akan. sama aku. Lah ini kalau di taksi ini sebenarnya kan aku janjiannya di hotel ini tadi. Tapi ternyata nggak sampai, nggak bisa, nggak nutut. Karena kita cari grabnya kelamaan gitu. Terus mbaknya bilang, Mbak, 5 menit lagi. Astaga, aku tuh tadi masih ngopi sama nunggu grab. Terus ini gimana ya, wes lah. Ini Malah masih di malah luar ya? natural. Nggak Iya, di apa-apa. taksi. Oke, tapi kalau Kak Yuli ini emang udah dari lama jadi MUA ya, Kak? Apa gimana? Alhamdulillah udah lama aku jadi mua karena mamaku kan petugas pengantin, jadi aku mulai kecil itu sudah ngelihat mamaku ngerias, jadi aku masih muda itu SMP itu udah jadi perias zaman dulu itu. Berarti bantuin mamanya gitu, Kak? Ya pertama bantuin mama gitu kan, lama-lama punya pelanggan karena pelanggannya mamaku tuh lebih seneng sama makeupku awalnya kayak gitu Mbak. Terus lama-lama lama-lama banyak pelanggan, lama-lama punya salon kecil, terus alhamdulillah bisa beli agak besar gitu. Oke, terus setelah viral ini ada perubahan nggak ke pekerjaan kakak sebagai MUA? Alhamdulillah banget. Wow, banyak yang yang tanya, yang tanya harga, yang langsung ke salon, yang awalnya itu mungkin terus biasa aja berhubung viral, wes sama MUA yang viral aja gitu. Malah mereka tuh kayak bangga, Fiteng tuh sambil videoin, aku sekarang ada di salonnya apa MUA yang terkenal itu. Oh, ada yang gitu, ini barusan ada yang ngirim kan. Jadi mereka excited gitu loh. Ya, yes, alhamdulillah lah, alhamdulillah. Ya, karena ternyata perbuatan baik kakak ini menimbulkan hal baik-baik lainnya di depan yang lain ya kak ya. Masya Allah ya, paling enggak ya motivasi lah untuk kita saling bantu gitu kan, saling respect sama yang lain, yang susah, yang apa gitu Mbak, enggak mikirin diri sendiri kalau bisa yang gitu, ya gitu Mbak. Iya. Terakhir nih kak, apa harapan kak Yuli ke depannya nih? Apa yang mau disampaikan juga? Harapanku untuk semuanya ya. Apa ya lebih lebih respect lah sama semuanya gitu, nggak mikirin diri sendiri kayak gitu, lebih inget sama yang lain-lain yang susah yang apa aja deh pokoknya itu, Dimanapun kita berada ya. iya meskipun kita dalam keadaan susah apapun kita tetap harus respect gitu aja, di situ pasti ada tangan Tuhan Mbak. Iya. Oke, terima kasih Kak Yulia udah mau Iya. ngobrol hari ini. Makasih. Terus, terus bekerja Amin. juga sebagai MUA ya, bukan sebagai bidan. Iya.
Ini sudah ditunggu di Malang. Iya, oke Iya. Kak, sukses terus untuk Kakak dan salam untuk keluarga. Iya, terima kasih. Nah, itu dia tadi ngobrolnya Alexa dengan Kak Yulia nih. Gimana nih menurut kalian Tribuners? Semoga tayangan tadi bisa menginspirasi kalian untuk berbuat baik dimanapun berada. Oke, nantikan On Cam Every Night lainnya hanya di YouTube Tribun News ya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.